おやすみ。Nah, kembali lagi nih di channel Goes kesayangan kita. Di video kali ini saya bakal berangkat ke daerah Bekancan. Nah, kalau ke Bekancan ini dari Medan kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, rumornya nih di sana ada trek hutan bambu yang cocok nih untuk goeser yang suka blusukan. Nah, dan saya juga nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh kawan-kawan goeser kawakan nih dari komunitas Lambedes. Dan ada juga nih beberapa racer yang naik podium waktu enduro kemarin. Waduh, bakal seru nih gue bareng atlet enduro. Nah, salah satu yang saya suka dari daerah Bekancan ini tuh pepohonannya nih yang masih hijau-hijau dan udaranya masih segar banget nih di sini. Jadi ciri khas pegunungan itu masih dapat di daerah Bekancan ini. Cek, rem aman. Wow, semen. Ya, Pak? Oke, siap. Buset, batunya. Bismillah. Assalamualaikum. Wah, ini gak main-main nih. Yeah. Nah, baru juga dibilang, trek di sini tuh emang gak bisa dipakai buat main-main. Kita harus tetap fokus nih mengontrol sepeda kita, karena kalau selip dikit bakal kejadian seperti saya tadi. Batu besar dan belumut akan menunggu kita di bawah. Ya, padahal udah siang, tapi karena bambunya lebat jadi kayak mendung gitu hari ini. Kiri kanan bambu nih guys. Luar biasa. Wow. Di depan Bang Tile. Ya. Wah. Gak ada ampun, batunya kemana-mana. Wow. Keram, eh. Tangan narik. Seru. Seru. Wow. Wow. Lumpurnya masuk ke mata, guys. Wes, wes. Sadisum. Wow.
Wait. Hati-hati, Bang. Ini wah gila, tangan belum layak kayak ini kita main di sini. Tangan langsung kayak abis nangkul. Buset. Sliding dari belakang, coy. Wow. Asli gak berani ngerepas rim nih. Batunya luar biasa. Turunannya terjal na ujubilah. Ayo. Ini kontrol rem yang baik nih diperlukan nih biar kayak gini. Dan jangan lupa nih ribonnya ke arah kelinci. Ini feeling ngambil lain itu betul terasa nih. Buset, prihatnya bising bener, Om. Pegal tangan, Om. Nah, setelah disiksa oleh hutan bambu, lebih cocok kayaknya hutan batu deh. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Hitung-hitung yang ngilangi getaran tadi lah yang masih terasa di sendi-sendi ini. Mantep, Bang. Mantep. Ini sekarang Lau Siluman. Siluman. Semalam lo siluman, ini hari barat nias, pokoknya mantap. Pokoknya kita rekom, kita buat enduro seri 8. Ini video opung suruh ngomong. Opung, cemana treknya? Ini treknya biasa masih. Biasa, coy. Om OB frame baru nih, gimana, Om? Masuk ke trek ini, Om? Oh iya. Keren. Puas, puas. Bang, uduk, Bang. Belum juhur kali. Kacamata yang di kacamata leher. Yeah. Dede di depan, buset kencang. Ice. Gah, jangan sampai turun. Hey, bye-bye. Ha ha ha!
bos, bos, bos. Nah, kira-kira begitulah tingkah laku kami kalau lagi belusukan. Ya, memang ada-ada saja, tapi mau gimana lagi, namanya juga hobi. By the way, karena balik ke Medan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita akhiri dulu nih video kali ini. Terima kasih nih sudah menonton, dan jangan lupa nih di like dan subscribe, biar goreser lain pada tahu nih di Medan juga punya alam yang sangat indah seperti di kota-kota lain. Akhir kata, salam dua pedal, sampai jumpa.